Kembali lagi ketemu sama aku Rahma. Di video kali ini aku mau nge-review makanan yang namanya seblak. Kalian semua pasti tahu dan pernah makan apa itu seblak ya. Kali ini aku mau nyobain. Jadi tadi itu aku lagi keluar, terus aku ngeliat apa namanya orang jualan yang katanya temen aku di situ tuh enak. Terus susah amat sih bukanya. Dikit aja ya guys. Aku pisah tadi kan biar apa namanya, kalau kata orang Jawa itu orang bedodok. Tadi aku pesennya itu, bang jangan pedes-pedes, soalnya aku itu lagi gak kuat ini perutnya makan pedes. Oh udah, aku gak gitu suka kuah ya. Ada cekarnya loh. Jadi apa namanya, porsinya itu kalau buat aku cukup besar, harganya murah guys. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aku makan ya. Aku cobain telurnya dulu. Harum. Bismillahirrahmanirrahim. Cabenya langsung kerasa pedes. Enak. Padahal tadi aku pesennya jangan pedes-pedes, bang, tapi ini pedes juga ya. Oh iya, aku lupa. Aku tuh kalau makan, kalau nggak sama kerupuk, kurang afdol. Jadi penampakannya kayak gini, guys. Aduh, nggak kelihatan ya. Bentar. Kayak gini nih seblaknya tuh. Ya, ini nih. Ah, jadi susah nih megang kameranya. Langsung aku makan lagi ya. Bibirku rasanya ini panas. Harganya cukup murah. Paket komplit ada sawi, ada mie, ada telur, terus ada sosisnya. Ada cekernya juga, ada kerupuk, harganya cuman 12.000 aja guys. Guys. Enak loh guys. Kalau yang rumahnya, aduh jatuh. Kalau yang rumahnya deket-deket sini aja, Lasem, apa Pamotan gitu ya, bisa langsung cari ini. Jualnya itu siang hari dari pagi sampai sore di depan penginapan Rumah Ijo, pas di pintunya ya, sebelah utara itu. Yang jual itu emas-emas ganteng. Aku makan lagi ya. Kemana-mana. Ini baksonya. Kebetulan aku lagi lapar.
cakarnya belakangan. Nggak bisa kalau pakai sendok ini. Lembut banget. Tulangnya, guys. Kalau untuk kerupuknya ya, aku nggak gitu suka kerupuk, guys. Kerupuk yang ini nih, kerupuk yang di sini, di dalam seblak maksudnya. Ada nyangkut. Bentar. Pedes juga sih abang ini tadi ya. Sedikit cerita. Dulu aku pertama kali nyobain seblak itu waktu aku masih tinggal di Tangerang. Dan seblaknya itu kalau kata aku nggak kayak di sini. Runtang-runting aja. Kalau dulu waktu aku makan pertama kali ya. Apa namanya ini nih? Kuahnya itu nggak merah. Kuahnya kuning, bening. Terus isinya juga nggak kayak di sini. Kalau di sini kan kebanyakan cakar, kerupuk, terus sosis, bakso, mie ya. Di sana enggak. Telur puyuh, cakar. Aku kok nggak ngeliat ada kerupuknya, enggak. Terus telur. Tapi rasanya enak banget di sana, guys. Khas gitu. Yang paling aku suka itu cakar. Kenyang aku. Apa ini nyangkut? Kuahnya nggak aku makan ya. Soalnya aku nggak suka. Aku nggak suka kuah emang kalau makan itu. Sukanya sama apa sambel. Ya pokoknya paling kalau suka ya cuma dikit-dikit gitu aja. Dapat cakar dua. Cemplungin lagi, guys. Nah, sekarang tinggal kuahnya, guys. Sedikit-sedikit aja dah, aku nggak gitu suka kuah soalnya. Celup sama kerupuk ya. Cabe. Cobain kerupuknya dah. Enak gak sih? Aku gak suka kerupuk di dalam ini seblak. Minumnya air es. Kenyang, guys.
Nah, itu tadi ya. Pokoknya kalian yang mau beli seblak ini, seblak khas Bandung, kalian bisa langsung beli. Terus sendawa, maaf guys. Di depan perumahan, di depan penginapan rumah Ijo Lasem, oke? Pokoknya yang jual itu abang-abang ganteng, ya. Rahma jadi nggak lupa karena yang jual abang-abang ganteng, guys. Oke, dadah. Terima kasih sudah menonton. Saatnya kita tidur. Habis makan langsung tidur ya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.